Jadi Rare Angon Farm ini berdiri pada awal tahun 2021, di mana Rare Angon Farm ini tercetus untuk membangun sebuah bisnis untuk pemuda. Nah, kebetulan Rare Angon Farm ini adalah milik dari sekumpulan pemuda Hindu. Awalnya kami sangat prihatin sekali dengan banyaknya limbah buah yang melimpah, memutuskan untuk membuat sebuah usaha yang dapat memanfaatkan limbah buah di wilayah kami. Rare Angon Farm ini peternakan babi sehat. Pakan yang kami gunakan untuk peternakan Rare Angon ini menggunakan buah-buahan, kemudian bahan-bahan secara organik. Produk unggulan kami adalah daging babi sehat, karena daging babi yang kami hasilkan sedikit agak berbeda dengan olahan-olahan atau daging babi dengan menggunakan pakan konsentrat. Kalau rasanya daging yang organik itu lebih empuk, meskipun dagingnya agak kering, tapi lebih empuk rasanya, juga ada perbedaan di tingkat kemanisannya. Partner yang kami ajak bekerja sama dalam usaha peternakan babi ini adalah satu, komunitas peternak babi di wilayah Banyuwangi. Yang kedua yaitu petani buah-buahan. Ketiga, pengepul buah. Dan yang keempat adalah tempat-tempat pengolahan daging babi. Selain dengan kami memperhatikan kesehatan secara pakan, kami di Rare Angon Farm juga memperhatikan kesehatan di lingkup secara medis. Untuk kesehatan kandang, kami melakukan pembersihan rutin 1 hari sekali. Dan kedua, kami menyemprotkan disinfektan. Selain dengan pemerhatian secara medis yang telah kami paparkan tadi, bekerja sama dengan dokter-dokter hewan untuk bagaimana agar babi ini terjaga kesehatan dan kualitas dagingnya. Jadi sangat besar harapan kami di Rare Angon Farm ini tentunya agar bisnis ini tidak hanya di lingkup wilayah Banyuwangi dan sekitarnya, tetapi kami berkeinginan untuk bisnis kami bisa berkembang hingga kancah internasional. Babi sehat secara modern.